Halo Sobat Liputanam.com, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Saya akan membawakan 3 berita terpopuler di News Flash Bola. Berikut berita selengkapnya. Berita pertama soal Robin van Persie yang kejutkan penggemar Manchester United di Old Trafford. Kehadiran tiba-tiba Robin van Persie di tribun Old Trafford saat pertandingan melawan Aston Villa mengejutkan para penggemar. Kemunculannya memicu spekulasi, terutama pada hari yang sama, Sir Jim Ratcliffe secara resmi mengakuisisi 25% saham Manchester United. Mantan pemain MU asal Belanda itu menyatakan bahwa ia hanya datang dengan alasan sederhana untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan mengenang kembali momen bermainnya saat masih di MU. Benar nggak tuh? Atau dia tiba-tiba masuk dalam manajemen MU musim ini? Kita lanjut ke berita kedua. Jadi pemain Barcelona, Vitor Roque, sebut seperti mimpi yang jadi kenyataan. Vitor Roque sudah tiba di Camp Nou sebelum bergabung dengan Barcelona. Penyerang asal Brazil ini bergabung dengan tim Catalan dari Atletico Paranaense musim panas ini. Tapi baru bisa didaftarkan menjelang musim dingin. Berbicara setelah tiba di Catalonia, Vitor Roque menegaskan bahwa dia selalu bermimpi bermain untuk raksasa La Liga. Terima kasih banyak, saya sangat senang dengan semua yang telah terjadi dalam hidup saya. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Wah, kita tunggu aja lah permainan Vitor Roque ini di Barcelona. Berita ketiga dari Timnas Indonesia, yaitu Jesse sah menjadi WNI. Jesse resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani pengambilan sumpah janji setia kewarganegaraan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta pada Kamis 28 Desember. Pengambilan sumpah kepada salah satu calon pemain naturalisasi Timnas itu dipimpin oleh Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Khuldun yang kemudian diikuti oleh Jesse main sebagai back, dan setelah Jesse masih ada pemain lain yang akan bergabung dan dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia. Demikian teman-teman, 3 berita di News Flash Bola. Untuk berita selengkapnya silakan mampir di kanal liputan6.com. Terima kasih dan salam.